KPM. Kenapa susu tak keluar ya? Abang, abangah, kenapa susu ni tak keluar? Adik dah tebuk lubang dah ni. Berapa lubang adik tebuk? Satu je. Kenalah tebuk dua lubang, baru susu keluar. Oh, satu memang tak boleh ya? Tak boleh. Tapi kenapa? Entahlah. Apa? Tak boleh keluar susu dalam tidur? Assalamualaikum, salam sejahtera. What's up everybody? Saya Akmal Nazri, sama datang ke tahap 2. Ha, saya pasti murid-murid semua dah tak sabar-sabar dah kan? Kenapalah abang tu cakap tak boleh tebuk satu lubang tapi kena dua lubang? Saya pun tak tahu. Jadi, ada orang yang cukup mahir ataupun pakar untuk menjelaskan isu tersebut. Yang mana ialah guru yang akan mengajar kita kali ini bagi mata pelajaran saya. Siapakah beliau? Jom kita tengok profil guru hari ini. Ha, dia dah mai dah. Tapi sebelum dia dah mai tu, izinkan saya untuk memperkenalkan juru bahasa isyarat kita kali ini, iaitu Cikgu Katie kita. Apa khabar Cikgu Katie? Sehat ke Cikgu Katie? Ha, itu dia Cikgu Katie yang sentiasa bertenaga. Okey, baiklah. Siapa yang dah mai? Cikgu kita, Cikgu Safwan. Assalamualaikum Cikgu Safwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katuh, apa khabar Akmal? Alhamdulillah, seperti biasalah, sentiasa sihat dan segar. Wah, anggap aku sendiri pula. Ni, cikgu, saya pasti murid-murid kan tertanya-tanya. Kenapa adik tu bila dia nak tuang susu tu kan, tapi tebuk satu lubang tak boleh. Tapi abang ni suruh dua lubang baru susu daripada tin tu keluar. Kenapa ya, cikgu? Okey. Murid-murid yang sedang berada di rumah, yang sedang menonton, apakah sebab susu tersebut tak keluar apabila ditebuk satu lubang saja? Ha. Dan apabila ditebuk dua lubang, ia akan mengeluarkan susu. Ha. Ini sebenarnya adalah sangat berkaitan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu tekanan udara. Oh, disebabkan tekanan udara lah, cikgu. Okey, kita pun dah tahu dah bab yang kita akan belajar kali ini. Jom kita mulakan kelas kita, iaitu mata pelajaran sains bab tekanan udara. Silakan, Cikgu Safwan. Baiklah, terima kasih Akmal. Sama-sama. Apa khabar murid-murid yang sedang menonton pada hari ini? Baiklah, topik pembelajaran kita pada hari ini ialah tekanan udara. Mm-hmm. Tapi sebelum itu Akmal, saya, dan juga murid-murid yang sedang menonton pada hari ini, bagaimana kita nak tahu kewujudan tekanan udara? Udara ni kita nampak tak sebenarnya? Oi, memang tak nampak cikgu. Walaupun begitu, kita tahu bahawa udara sentiasa berada di sekeliling kita. Betul. Jadi untuk membuktikan kewujudan tekanan udara itu sendiri, yang pertama kita ada balon. Okey. Jadi yang pertama, saya nak minta Akmal untuk tiup balon tu. Tiup balon ni? Saya pun nak tiup. Okey, tiup sekarang ke cikgu? Ya, tiup sekarang. Okey, 1, 2, 3. Cukup. Mungkin besar-besar pecah. Okey, okay, baiklah. Okey, nampaknya balon telah ditiup. Okay. Dan apa yang masuk ke dalam balon ini pastinya ialah... Apa dia, cikgu? Udara. Udara lah. Udara yang masuk. Jadi, memang membuktikan bahawa udara itu wujud. Betul. Tapi kita nak membuktikan lagi sekarang ini bagaimana kewujudan tekanan udara. Kita nak masukkan balon ini ke dalam botol kosong ini. Botol yang di depan Akmal tu. Boleh ke cikgu? Kita masukkan. Okey. Tak boleh pun cikgu. Boleh. Kita masukkan macam ni. Oh. Keluarkan udara, keluarkan angin. Ya. Yeah. Okey, kita masukkan. Kalau masuk macam ni memanglah memang tak boleh. Okey, kemudian kita letakkan pada mulut botol ini. Okey. Okay. Baik, saya masukkan cikgu. Okey, dah cikgu lepas tu? Okey, cuba Akmal tiup. Saya tiup cikgu ya.
Saya tiup. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ada bau. Satu, dua, tiga. Nampaknya berlaku kesukaran di situ. Lagi sekali, cikgu. Okay, saya tunjukkan. Murid-murid nak tengok ni. Satu, dua, tiga. Nampaknya tak berjaya. Cuba tengok saya buat, teman. Okey. Biru muka cuba saya, cikgu. Cuba tengok ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Nampaknya saya berjaya. Tapi saya tak berjaya. Botol kaca ke ni? Kenapa berlaku sedemikian? Sebenarnya ada rahsia je. Boleh saya pinjam botol, Akmal? Sekejap, saya sanitize dulu. Tak apa. Pinjam. Saya bukan nak tiup. Okey. Okay. Cuba tengok di sini bila saya tiup. Okey. Cuba perhatikan botol ni. Okey. Bergerak ke botol ni. Lagi sekali. Okey. Satu, dua, tiga. Okey, tapi kita boleh jelaskan dengan tisu ni. Tisu lah, senang sikit. Okey, okay. Baik. Okey, tengok ya, perhatikan betul-betul. Satu, dua, tiga. Nampaknya. Sebenarnya ada rahsia di situ, di mana saya telah menebuk lubang yang kecil pada botol ini. Dan sebenarnya, kenapa Abang Akmal tak berjaya tiup ni, tiup balon di dalam botol yang kosong ini? Kerana udara memenuhi ruang di dalam botol ini. Yang ini, udara telah terkeluar sebabkan ada lubang. Saya ingat ada orang sabotaj botol saya. Jadi di sini membuktikan bahawa wujudnya tekanan udara tersebut. Apabila Abang Akmal cuba meniup, berlaku tekanan udara yang menyebabkan balon tersebut tidak dapat ditiup. Jadi aktiviti yang pertama ini jelas sekali menunjukkan bahawa udara tersebut memenuhi ruang dan ada wujudnya tekanan udara di situ. Betul tak? Betul tu, cikgu. Okey, baiklah. Penat-penat saya tiup ni tak ada ganjaran ke, cikgu? Di hujung segmen. Di hujung nanti. Baik. Yang kedua, kita nak buktikan lagi tekanan udara. Okey, di depan Akmal tu ada kelalangkut. Okey, ni boleh letak eh? Kelalangkut. Okey. Okey. Betul. Dan juga ada satu kad kecil. Betul. Okay, cikgu buat macam ni. Ini dia. Okey. Kita letak macam ni. Saya letak, cikgu. Betul. Okey. Terbalikkan. Terbalikkan. Tumpahlah, cikgu. Terbalikkan dulu, cover dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cover. Di sini, Akmal. Okay. Di situ bahaya di dalam dulang ni. Okey. Okey. Jadi sekarang kita cuba lepaskan perlahan-lahan. Lepaskan perlahan. Okey. Okey. Nampak? Ada magic kat sini. Cikgu, saya lepaskan. Boleh. Satu, dua, tiga. Okey. Biar betul. Okey, kita terbalikkan segera. Bimbang dia tumpah. Okey, jadi di situ sebenarnya kita dapat membuktikan sekali lagi wujudnya tekanan udara. Udara tu dalam kertas ni ke mana, cikgu? Udara menolak kertas tu naik ke atas. Dan satu lagi. Kita tuang air ke dalam gelas ni. Okey, saya pun tuang ke? Okey, saya tuang. Okey, cikgu saya tuang dulu. Saya tolong tuang untuk Akmal juga. Okey, ini dia. Boleh, Akmal. Okey. Alright, ini dia ais sky juice. Okey. Lepas tu? Bila sama juga. Kalau yang ni, kita tengok. Ni tak ada air kan? Betul, tak ada air. Jadi kita lepaskan, maka dia jatuh. Betul. Okey, tapi yang ini, cuba kita buat dengan keadaan sama seperti tadi. Betul ke ni, cikgu? Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Nah. Kita nanti. Okay. Nampak ada air, Kemudian kita angkat. Kita angkat. Kita perlahan-lahan. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Nampaknya tak berjaya. Okey, saya punya. Okey. Ada berlaku tekanan udara di sini dan menyebabkan air ini tak tumpah. Cikgu, macam saya, kenapa dia gagal, cikgu? Mungkin bergantung kepada orangnya juga. Okey. Okey. Mungkin ada berlaku kecuaian di situ. Mungkin kalau kita ulang, kalau di sekolah pun kadang-kadang bila murid buat gagal sekali tak bererti gagal untuk selama-lamanya. Itulah dalam sains. Betul tu. Disebabkan saya pun dah basah ni, cikgu. Diharapkan ada ganjaranlah, cikgu Okey. Ada satu lagi. Satu lagi. Okey, cikgu, apa kata cikgu bagi ganjaran dulu, cikgu? Kita bagi ganjaran dulu. Nanti saya tak nak buat eksperimen. Okey, baik. Di depan Akmal ada balon. Ya. Jadi itulah ganjaran yang pertama. Ini dia. Itu dia. Belon. Belon. Je. Okey. Baik, jom kita ke eksperimen seterusnya, cikgu. Seterusnya. Okey, seterusnya. Kita buat tiga tanda di bawah ni, ada pen tu, tiga tanda. Tiga tanda Tanda apa tak kisah, cikgu? Titik je. Titik Kat mana tu, cikgu? Di bahagian bawah. Bahagian bawah. Botol. Situ. Kemudian satu di bahagian atas. Dua.
3. Okay. Atas tu dekat mana-manalah. Mana-manalah. Okey. Kemudian kita cucuk dengan pen. Nampak kan? Okay. Tu ada bawah. Okay. Satu. Cucuk. Ada pen dalam tu. Okey, okey, okey. Dua. Okey. Dan juga tiga. Cucuk, cikgu, saya cucuk ni, cikgu. Satu. Okey, nampak saya cucuk. Satu. Tu kan? Satu. Okay. Lepas tu dua. Aha, nampak dua dan juga tiga. Okay. Tu. Okey, nampak dengan atas satu ke? Dan satu bahagian atas. Satu di bahagian atas. Okey, okay. Ni atas ni saya akan cucuk sekarang. Satu, dua, tiga. Sah. Dah. Okey, baiklah. Sekarang kita letak di sini ya, Kemal ya. Okey. Okey, kita cuba tanggalkan pen di bawah ni ketiga-tiganya. Oh. Okey, ketiga-tiganya kita tanggal. Okey, cuba Kemal tanggalkan. Oh, saya takut basah ni. Okey, tanggalkan. Okey, satu. Satu. Eh? Okey. Okay. Alright. Okay. Nampak tu? Lepas tu dua. Saya cucuk yang kedua. Dua. Okey. Lepas tu ni nampak ni yang ketiga yang ni. Yang ketiga. Satu, dua, tiga. Sap. Nampaknya air tak keluarlah. Okey, sekarang kita cuba tanggalkan pen yang atas saja, Kemal. Tanggal kat sini, Kemal. Oh, okey, okey. Nanti banjir. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Okey. Pocok. Okey, untuk berhentikannya kita perlu pocok sekali lagi tempat yang sama. Oh, yang atas tu. Tempat yang sama. Mana tempat sama tadi tu? Mana tempat sama tadi, cikgu? Tempat tanda tadi. Oh, okey. Nampak? Eh? Nampaknya? Air telah berhenti mengalir. Kenapa ni, cikgu? Apa jadi? Ini disebabkan oleh tekanan udara di luar yang menolak air tu keluar daripada botol yang kita tebuk lubang tadilah. Oh, jadi kalau saya cabut dia, satu, dua, tiga. Ya. Dia keluar, nampak? Dia keluar. Bila kita letak balik, kita cucuk balik. Macam magic kan? Jadi kalau sebenarnya dekat rumah, kita boleh guna sebagai alat untuk basuh tangan. Jadi kita boleh kontrol dia apa, melalui pin itu sahaja. Nampak tak? Inilah salah satunya kenapa mata pelajaran sains sangat seronok untuk kita belajar. Kan, cikgu? Ya. Dan ada satu lagi. Okey, apa dia? Satu lagi ni kita tak boleh nak tunjukkan di sini. Dan disebabkan adalah teknikal yang tidak boleh kita tunjukkan. Baik. Maka kita akan saksikan menerusi video selepas ini. Mari kita tengok. Wah, cikgu. Magic lah, cikgu. Itu pun disebabkan salah satunya tekanan udara lah, cikgu. Ya, itu juga salah satu aktiviti bagaimana untuk kita membuktikan kewujudan tekanan udara di sekeliling kita. Wah, nampak tak? Okeylah, kita nak berhenti rehat dulu. Banyak lagi yang cikgu nak kongsikan kepada anda semua. Semuanya selepas ini dalam tahap 2. Cikgu, basah sepi meja ni. Okey, masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya Akmal Nazir dan juga cikgu kita, Cikgu Safwan. Cikgu, ini apa ni tiba-tiba mengikut aras ketinggian ni? Saya tak faham ni, cikgu. Nak kongsikan apa ni, cikgu? Okey, baiklah. Ini adalah keadaan botol ketika mana seorang pendaki gunung menuruni sebuah gunung daripada ketinggian yang tinggi dan semakin rendah.
Okay. Oh, maksudnya daripada puncak tu sampailah ke bawah. Ya. Yeah. Oh. Jadi kalau kita lihat kat sini keadaan botol yang berbeza-beza. Yang ni sangat kemek. Betul. Yang ni sederhana dan yang ni nampak dalam keadaan yang sempurna. Biasa saja. Okey. Jadi saya nak uji sedikit Akmal. Okey. Okay, berdasarkan tiga keadaan botol ni agak-agak. Yeah. Untuk keadaan yang pertama ni, sewaktu pendaki gunung berada di mana? Ada clue. Okay. Saya rasa itu di ketika kat bawah cikgu. Dekat bawah. Dekat bawah ataupun semasa berada di kaki gunung. Kaki okay. Gunung. Jadi boleh tak Akmal labelkan? Okey. Kaki gunung itu di ni. Okey, sini cikgu. Ya, betul. Okey, tapi kan cikgu, sebelum kita nak teruskanlah kan, sama ada yang ini, sama ada semasa di puncak ke apa, boleh tak kalau kita tengok video dulu cikgu? Boleh. Sebab saya macam nak tahu info yang mengenai ketinggian ni lah dan lebih tepat. Jom kita tengok. Alhamdulillah. Nampaknya saya telah tiba di puncak Gunung Kinabalu. Dan minuman saya pun telah habis. Tetapi saya perlu membawa turun semula botol yang kosong ini demi cinta kepada alam sekitar. Sekarang saya sedang menuruni Gunung Kinabalu. Botol yang saya pegang tadi nampaknya telah berubah. Alhamdulillah, nampaknya saya telah tiba semula di kaki Gunung Kinabalu. Apa dah jadi dengan botol saya ni? Alhamdulillah. Sekarang saya pun dah tiba di kaki Didik TV KPM. Wah, cikgu. Oh, pergi panjat Gunung Kinabalu tak ajak cikgu eh. Tapi cikgu, saya rasa ini betul lah cikgu. Ini dah betul dah ni. Jadi dari segi aktiviti yang Akmal lakukan tadi, nampaknya Akmal telah berjaya membuat ramalan dengan tepat. Betul. Jadi saya rasa nak terus berikan ganjaran kepada Akmal. Terima kasih cikgu. Okay. Wah, sudah ada dua balon. Baiklah, okay. Seterusnya. Jadi video tadi telah pun dimainkan, maka saya pasti bahawa Akmal dan juga murid-murid yang sedang menonton pastinya telah lebih mengerti dan memahami bagaimana hubung kait antara aras ketinggian dengan tekanan udara. Betul tu. Dan yang mana yang botol di tengah-tengah adalah keadaan semasa menuruni gunung. Dan terakhir sekali semestinya semasa di puncak gunung. Maka tepatlah sekali apa yang telah dilabelkan oleh Akmal. Satu lagi cikgu. Okey, baiklah. Wah, nampak tak? Jadi, itulah seronoknya pasal sains ni. Kalau kita ada ilmu cikgu kan, kita faham dengan keadaan di sekeliling kita. Betul cikgu? Betul. Okay. Baiklah. Soalan lagi. Satu soalan. Boleh. Soalan apa tu cikgu? Okey, apakah hubungan sebenarnya antara aras ketinggian dengan jumlah tekanan udara? Semakin tinggi kita berada di puncak, udara pun semakin tekanan udara. Tekanan udara semakin semakin apa cikgu? Semakin apa? Semakin tinggilah cikgu. Semakin tinggi aras ketinggian, betul? Semakin rendah tekanan. Tekanan udara. Semakin rendah kita berada ni dekat bawah permukaan ni, semakin tinggilah tekanan udara itu. Ya, tepat sekali. Iya, okey. Perlukan ganjaran? Perlukan ganjaran? Perlu cikgu. Okey. Wah, okey cikgu. Apa kata kita pergi dulu nak mendaftar untuk menjadi pendaki Gunung Kinabalu nak lagi tak cikgu? Boleh. Okey. Kepada anda semua jangan ke mana. Semuanya selepas ini dalam tahap 2. Cikgu, jom. Jom. Kat sana saya rasa kaunter berdaftaran. Thank you.
TV KPM. Jeng, 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 jeng. Masih lagi menyaksikan tahap 2 bersama dengan saya, Akmal Nazri. Minta perhatian, siapa yang tercicir pam tandas ni? Cikgu, apa kita nak buat dengan benda ni, cikgu? Okey, baiklah, Akmal. Sebenarnya, untuk segmen seterusnya, segmen pada kali ini, saya nak menerangkan tentang aplikasi tekanan udara. Okey. Okey, baiklah. Yang pertama, saya nak tunjukkan, kita ada pichagari. Betul. Pernah guna pichagari sebesar ni? Pernah. Belum pernah. Belum pernah. Okey, jadi saya bawa khas pada hari ini pichagari yang besar ni untuk menunjukkan kepada murid-murid yang sedang menonton. Okey. Okey, sekarang saya bagi peluang pada Akmal lah untuk menyedut air di dalam. Banyak mana cikgu? Terpulang lah. Terpulang. Okey. Sudah. Okey, tunjukkan kepada murid-murid yang sedang menonton. Nampak tak? Sebenarnya apa yang berlaku di situ? Apa yang berlaku? Sebenarnya apabila ombuh pichagari ditarik, tekanan rendah terhasil di dalam pichagari. Jadi tekanan udara di luar yang lebih tinggi akan menolak cecair ke dalam pichagari ini. Jadi itu sebabnya. Ini berkaitan sebenarnya, sangat berkaitan dengan tekanan udara. Baiklah. Jadi seterusnya saya nak tunjukkan sesuatu yang lebih lagi lebih menarik, iaitu kita panggil siphon. Siphon. Okey, saya pegang cikgu boleh? Boleh pegang. Okey. Alright. Okay. Rasa okey kot? Boleh cikgu? Okey. Tak apa, saya pegang. Aku nak tolong pegang ni. Okey. Tak apa, saya stabil tu. Okey. Okey. Belum lagi belum. Saya nak saya ada pichagari yang lebih kecil. Okey. Kemudian saya nak masukkan. Okey. Okey. Bagi-bagi mengalir dalam bekas. Tengok ni. Okey. Kita penuhkan dulu ruangan di dalam tiub ni. Okey. Okey, baik. Kemudian dengan secepat yang mungkin aku mahu letak di bawah itu. Okey, saya letak bawah. Okey. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlah cikgu. Okey. Okey, sekali lagi. Biasalah dalam sains kita perlu pengulangan. Pengulangan. Nak saya buat tak cikgu? Saya tolong cikgu. Okey. Okey. Saya letak kan. Okey, saya letak baik, kita penuhkan dulu tiub ni. Okey, nampak kan? Nampak. Nampak tak? Ini cikgu, saya kalau bersihkan akuarium kat rumah saya menggunakan kaedah seperti ini. Yang sebesar 55 inci tu pakai inilah cikgu. Sedut ke? Tak adalah. Mungkin ada orang yang sedut sehingga tertelan air akuarium. Sebenarnya apabila tiub siphon diletakkan pada ketinggian yang berbeza, air akan mengalir keluar ke hujung bawah siphon dan tekanan rendah terhasil di dalam tiub siphon. Tekanan udara di luar lebih tinggi akan menolak air ke dalam tiub siphon ni. Cikgu, apa akan jadi sekiranya kalau yang bekas di bawah ini kan kita letak sama tinggi, cikgu? Sama tinggi dia akan berhenti. Dan sebenarnya kalau kita alihkan kedudukannya, cuba aku mengangkat. Angkat yang ni, yang bekas ni, okey. Dan saya letakkan di bawah. Sama inilah. Angkat ketinggian yang tinggi. Maka dia akan terbalik pula. Dia akan sebab kita terangkat tadi. Sebenarnya dia boleh buat. Itulah kelebihan aplikasi tekanan udara. Seronoknya cikgu. Betul. Dan akhir sekali, aplikasi tekanan udara yang ketiga yang Akmal tunjuk tadilah. Yang mana? Okey, yang di depan Akmal tu. Itu nama dia pelocor. Pelocor. Yang biasa kita gunakan apabila sinki tersumbat. Betul. Tandas tersumbat. Sebenarnya apabila pelocor ditekan, okey, cuba tekan Akmal. Tekanan rendah terhasil di dalam pelocok tersebut. Okey, saya tekan ni. Getah tu. Saya tekan Tak ada masalah. Okey. Dan apabila pelocok ditarik, tekanan yang lebih tinggi di dalam saluran paip akan menolak kotoran yang tersumbat. Nampak. Jadi bila kita tekan macam ni, nanti segala kekotoran ataupun yang tersumbat itu dia akan keluar naik atas, betul? Dia akan menolak ke atas dan keluarlah. Barulah itulah aplikasi tekanan udara. Tekanan udara dalam kehidupan kita. Betul tu cikgu. Saya dah tekan ni, bagilah satu belon cikgu. Nampaknya kita ada belon yang terakhir. Kalau tak cukup, insyaAllah kita pergi kedai depan ni. Ya, boleh. Okey, cikgu. Sebenarnya inilah salah satu keseronokan kan bila kita belajar sains. Tapi masa telah mencemburui kita. Jadi cikgu, mungkin cikgu boleh berikan pentaksiran keseluruhan, cikgu. Silakan. Nampaknya Akmal pada hari ini sangat
pentaksir sangat-sangat baiklah. Sangat-sangat-sangat baik beraksi dalam segmen kita pada kali ini. Ya, dalam mata pelajaran sains. Bagi murid-murid yang ingin menambahkan lagi pengayaan dan juga pengetahuan, bolehlah melayari portal D5 KPM. Okey, terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada cikgu kita yang telah mengajar mengenai tekanan udara dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita iaitu cikgu Katie. Baiklah, kita akan jumpa lagi di seterusnya cikgu insya-Allah bersama dengan saya Akmal Azri. Bye bye. Assalamualaikum. Woo! Cikgu, ni cikgu, cikgu. Wah. Kena buat semula tu. Ya. Yeah. Nanti lepas ni kita ulang balik. Okay. Kita akhiri segmen kita dengan sebuah lagu iaitu lagu Tekanan Udara. Ya. Okey, nyanyi bersama-sama. Udara ada di merata, udara juga tidak dapat dilihat. Semua benda ada tekanan udara. Bagaimana? Oh, saya salah tempo, cikgu. Apakah tekanan udara terhasilnya disebabkan oleh daya? Ia berpindah atas suatu permukaan akibat pelanggaran zarah-zarah udara. Tambah ketinggian, makin kurang tekanannya. Jika kurang ketinggian.